Seorang istri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas di tangan suaminya. Usai melakukan pembunuhan, pelaku menyerahkan diri ke Polsek Cikarang Barat. Warga digemparkan dengan tewasnya seorang wanita di rumahnya di Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Pelaku yang merupakan suami korban langsung menyerahkan diri ke Mapolsek Cikarang Barat. Polisi melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Motif pembunuhan belum diketahui, pelaku masih diperiksa polisi. Menurut informasi sih emang saya dapat dari polisi ya waktu malam itu dibawa Pak ke kantor polisi. Udah nyerahin diri kalau nggak salah itu. Berarti kalau peristiwa sebenarnya apa kejadiannya warga nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Saya juga nggak tahu sebagai lingkungan. Nggak tahu, saya nggak tahu. Saya cukup tahu cuma di situ aja Pak.